Halo semuanya, kita mau bikin brush wire kayak gini, modelnya simple. Untuk bahan-bahannya ada bunga klai satu buah seperti ini, terus mutsin ukuran 8 mm nya 2, kemudian kawatnya ukuran 1 mm 40 cm dan peniti 2,5 cm. Untuk caranya, yang pertama kawatnya itu udah ditekuk jadi 2 ya, terus bunganya masukkan, lalu kawatnya itu kita masukkan ke lubang peniti. Penitinya pakainya yang 2,5 cm, dan ini itu penitinya awet banget ya, karena pakai yang grade A. Nah, kawatnya kita pelintir, naikkan ke atas kayak gini ya, terus diputer-puter aja. Kalau udah diputer, terus sisakan sekitar 12 cm, kemudian masukkan mutiaranya, dipelintir kayak gini. Terus kita bikin loop ya, pakai ujung kawatnya itu dibikin loop. Dibuat seperti ini. Nah, terus diteruskan pakai tangan aja. Untuk loopnya letakkan di sini. Oke, lakukan hal yang sama pada kawat satunya. Untuk yang kedua, kawatnya tadi sudah diputer-puter, kemudian dibikin loop juga seperti langkah pertama. Nah, untuk bahan lengkapnya belinya di Instagram, Facebook, dan Shopee, TikToknya Vivi Handcraft ya. Ini aku udah bikin banyak dan kalian harus coba juga. Nanti kalau udah selesai nyoba, jangan lupa ya mention Instagramnya Vivi Handcraft. Ini bisa untuk ide souvenir, ide jualan dari rumah. Selamat mencoba dan semoga berhasil.